Allahumma salli alaihi. Kehidupan dunia ini innamal hayatu dunya lahu wa lahu. Kehidupan dunia tak lain dan tak pernah adalah permainan dan sendaku. Kehidupan dunia penamu semu hanya kenikmatan sementara yang banyak menipu dan melalaikan manusia. Iku dunia. Dunia niku khulqatun khatiratun. Manis dan hijau. Semua orang suka dengan dunia. Wis arepe mati ya sik mikir. Karena memang nikmat, tetapi dunia itu hanyalah kenikmatan yang menipu. Yang sejati adalah apa? Kita balik kembali kepada Allah. Siapa yang selamat dari neraka, tempatnya dalam surga, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Neng nyadari ngoten niku mboten gampang. Nyadari niku mboten gampang. Makanya dheweke wong mukmin niku supaya awake dhewe aja kelas pripun merasakan sadar bahwa Allah senantiasa mersani awake dhewe. Allah mengawasi kita. Allah mersani awake dhewe. Nek kita pun niku mboten berusaha untuk mengikhlaskan, menunjukkan semua aktivitas karena Allah, maka bisa dihilangkan oleh Allah kalimat Allah dalam diri kita. Akhirnya kita hanya menunjukkan semua gerak langkah, semua aktivitas kita, semua repot buat yang awake dhewe wis ora kelingan untuk Allah, tapi hanya untuk kepentingan dunia semata. Kuwi jenenge dilahi dalam salat. Ingat, takutlah kepada Allah dan imanlah kepadanya dan ikhlaslah dalam berbuat apapun tujukan kepada Allah. Dan jangan sampai itu hilang rasa takut dan rasa iman pada Allah. Kenapa? Nek ngante hilang akhir wong ngono pun mboten gagas jenenge ikhlas boten. Sing penting gelem kudu ngene ra gelem kudu. Dunia toh. Ini pertama. Kedua, ingat. Enten malaikat sing nyateti amale awake dhewe. Senajan to amal niku nek elek pun ditaubati. Tentu tidak dosa. Wis diistighfari ping 1000 sedina. Tetap Allah ngapura. Neng jebul kata jumhur ulama saya membaca. Dosa niku mbok wis dijaluk ning ngapura. Allah ngapura, neng tetep catetane ora di busa. Dadi ketok tak rekono wis lho dosa mung biyen iki. Makanya dengan ingat malaikat pencatat, kita besok itu tidak akan merasa malu di hadapan Allah. Meskipun di ngapura, tapi kan dia ono isine kenapa? Wah, jebul dosaku. Nah. Ingat. Nek jek ning ngapura sing aman. Nek nganti adewe itu terus ngamal tanpa kita dasari iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan kita banyak buruknya dan tidak diampuni oleh Allah, tak hanya menyebabkan kita sedih dan sengsara, neng tengeri kawes sengsara, sedih, loro, tur isin, ling semetan, pekepitung-pitung. Kenapa? Sebab semua akan dibukakan oleh Allah. Semua akan dibebaskan oleh Allah. Makanya kan dikatakan kan, wa kulla sayyin aqsaynahu fi imamin mubin. Surat apa bu? Ayat kita bu? Artinya apa bu? Orang mudeng. Saya penting mocor. Dan segalanya kami kumpulkan catatannya dalam kitab induknya. Ya. Disimpan dengan alam mahfud, ditulis kabeh, orang-orang yang dihapus. Kabeh bakal nyarang apa yang tahu dilakoni. Sing dosa ya ketok, sing apik ya ketok. Nek wong kekatane eleke, sok nek ora dadi liksem isin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, hati-hati. Ngomong kudu ikhlas. Nek kita ngamal mboten ikhlas dumadakan pas kita mungkin merasa marah dan merasa kecewa dengan perbuatan kita sendiri. Pernah enggak dengan lu kecewa dengan yang dikerjakan sendiri?
Pernah. Pernah belum dengan kecewa dengan yang dilakukan sendiri? Pernah, semasem tewas tak bilo-bilo jebulingannya lagi. Kecewa tuh? Tewas tak masak-masak larang lu Tewas tak masak-masak gemuk ya orang, alah jubu-jubu. Kita nyesel ini. Selama istri itu memasak karena diniati ikhlas kepada Allah, mbok ora ditemok karo bojone panganane, ora dianggap enak karo bojone, tetap dia berjihad di jalan Allah Subhanahu. Ane pun kita ora oleh, kita nyesel napa? Ingat, pas kita kemudian merasa marah, kita kemudian merasa kecewa, utamu kita belum nesu emosi. Pas emosi darah tinggi ini kumat, malaikat Israel teko. Mati ini Husnul. Betul Husnul Gunawan loh, betul ini. Kenapa Su'ul? Su'ul. Wah, gak suka rebojo, darah tinggi kumat, geblak mati. Ingat, harus bersabar, ikhlas. Kenapa? Kita ini kalau berusaha untuk sabar, ikhlas, pas nalikane kita punika dalam keadaan itu Israel tekonnya pun nyawane dhewe kita matine usul. Siapapun lah kita harus waspada akan datang malaikat Israel cekabut nyawa kita sewayah-wayah. Kira pun apa? Kita punika tempatan termasuk wong sing kesel, kehilangan keikhlasan. Ketiga, kita harus menyadari bahwa bapak ibu yang berbahagia, kita kita pun nek ngantek ra ikhlas. Nek ngantek orang ikhlas. Orang mung Allah iso nyabut nilai keikhlasan itu sendiri, menjadikan tak lupa dari ikhlasan, orang malaikat sing nyatet amale dhewe to, orang mung perkorone malaikat sing nyabut dalan sing kita gak taat kepada Allah. Bisa jadi kita masalah kali pun boten ikhlas menika. Kita punika saat itu pas kita tidak ikhlas bersulung, kemudian kita marah-marah, nesu-nesu, akhirnya kita rusak semua pahala kita. Pahalaku iso rusak sebab mereka sedungkit-dungkit mau arti bojomu serang seprene renek nikmate blas padahal jane wis ikhlas, wis ikhlas. Kedati mantan ini saya kelas. Katakan saya kan murah betah dah ini. Es atau tadi bujuri saya mungkin lah. Walah ngono. Wes selama ini dari mantan juga kelas. Turut tunggit tunggit. Wes hilang ganjaran ente. Urung karuan di PS saya mungkin ya hanya kerasa kayak yang menunggu urung karuan. Boleh menek. Yang pengen mau wangsi. Betul, emang kadang-kadang rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput. Nanti kau lebih ini lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal sebenarnya adalah kita bisa menikmati itu sendiri dengan baik. Niki, dia jauh ngantek kan jalan di nukok. Oke, itu kudu sing jago nih. Ikhlas itu jago ngantek tuh makaneng. Nabi itu pernah nangis gara-gara ditinggal mati seorang sahabat. Namanya Utsman bin Maf'ud. Nanti ditanya ada pasal itu ya. Utsman bin Maf'ud. Nanti ditanya Pak Kus ya. Pak Sahul. Pak Sahudin. Arbe. Nabi itu pernah menangis. Kenapa? Karena Nabi ditinggal situ oleh seorang sahabat. Sahabat itu dijual bersama dengan Nabi dari Makkah menuju Madinah. Orang itu dulunya termasuk ulama pun tiang Quraisy. Zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam ada, Utsman ini termasuk ulama, wong pinter di zaman sebelum Islam datang. Disebut zaman jahiliyah. Utsman bin Maf'ud termasuk ulama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW
dan ia perbaiki Islamnya, dia sempurnakan Islamnya sampai rela hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dia tinggalkan semua kekayaannya, semua hak miliknya ditinggal neng Makkah demi untuk mempertahankan imannya sampai di kota Madinah. Nah, tahun 2 Hijriah enek perang dahsyat, perang apa namanya, Bu? Perang Rusia karo Ukraina. Itu tahun 2022. Ini belajar yang malu tahu. Perang Badar. Nah, Utsman bin Affan pun ikut perang Badar. Dan qadarullah, Allah jaga, tidak termasuk korban, bahkan ia tidak luka saat perang Badar itu. Sehingga ia tidak wafat. Tapi setelah pulang dari perang Badar, beliau ini wafat. Wafatnya sakbare perang Badar. Nabi menangis. Kenapa? Karena seorang sahabat yang sangat setia pada Rasulullah, sangat bagus Islamnya, dari mulai kenal sampai akhir, ikut perang Badar, kok ternyata malah sing sedo disik dhewe. Sahabat Muhajirin sing melu hijrah saking Mekah menuju Madinah niku sing meninggal paling disik nggih Utsman bin Affan. Orangnya soleh, pinter, cerdas, kok malah dipilih Gusti Allah diwafatkan disik. Nah, maka Nabi itu satu merasa prihatin kehilangan sahabat yang cerdas pintar. Ini Nabi yo bangga. Sahabatnya meninggal dalam keadaan mempertahankan keyakinan dan keikhlasannya itu sampai mati. Itu sejarah ini wa'budu rabbaka hatta yaktiyakal yaktiyakal. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Ikhlaso, carilah ridha Allah dalam ketaatan semata-mata sampai datang ajal menjemput. Gampang ane. Wes wae kuwat karo pengajian iki nganti jam 09.00 pun jam 5 wae kok turu. Mantep kono. Wes to ngantuk. Ibu wis ngantuk kabeh. Yut-yut kabeh. Wes ikhlas-ikhlasno. Dilu mengkas. Rampung. Halo. Lepas mampu. Ini terakhir ini malah tambah sedikit ni loh. Terakhir ini esok poso setelah ini ketemu esok bulan apa ni? April terakhir, Mei ketemu ni Juni mungkin. Insya Allah. Moga moga umur panjang. Moga moga komen nuklir orang tekan. Tekan bisnis. Jadi ini aman kafe. Nah ibu ibu yang berbahagia. Jadi ikhlas itu dipertahankan sampai mati seperti Islamnya Utsman bin Affan. Maka Nabi itu yo bangga yo prihatin. Prihatinnya kok sing pinter masih cukup di sini. Banggane ya Allah, Islamnya kok sempurna dari mulai kenal sampai mati dalam keadaan. Pemirsa, hati-hati. Ngamal niku sing ditung burine. Jenengan pertama ikhlas dadi bojone si fulan, kok buri-buri kok bojone rewel kemudian gak ikhlas, aku kapok dadi bojomu, ilang apa ya? Halo, enak ora wong ngono. Cari Pakku saya temen niku, cukup dadi temen niku. Ah, aku ora pas sabar sakos. Ah, rugi dadi bojomu. Nyesel aku. Apa ya, ilang apa? Pahalan jenengan mengabdi pada suami dari mulai kenal suami sampai beranak 11 itu. Saya nggak nanya sekolah. Pinten mbak? 11. Wah, insyaallah. Monggo. Sing kudu dijogo niku napa? Kaya kelasa. Aja ngantek berumah tangga seprono seprene ujung-ujunge mung penyak. Alah mas, aku rugi tadi bojomu, nyesel aku. Wis ilang kabeh. Oke. Jangan pernah menyesal jadi istri. Jangan nyesal jadi ibu, tapi banggalah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala
kula njenengan sampun diwenehi kekuatan kanggo lulus nampi cobaan nindakne tugas nganti saat ini, pertahankan sampai mati kayak Usman bin Mabul tadi. Insya Allah kula janji 5 menit mana bacot oleh Allah saleh marwah itu dan pilih mungkin-mungkin dan lepati pun dipun ngapunten oke siap sakit poso kanti saya itu ibadah secara maksimal dan mudah dipertemukan kembali di waktu yang lain. Demikian subhanallah wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.